kondisi sore menuju ke Bandara Warukin. Ya, assalamualaikum sahabat Matukomplok. Sore ini menjelang berbuka puasa, kita mencoba jalur menuju ke Bandara Warukin Tabalong ya. Seperti apa kondisi sore menuju ke Bandara Warukin, bandara penyangga ibu kota Nusantara, yang mudah-mudahan bisa dijadikan bandara internasional nantinya ya. Tidak menutup kemungkinan karena Tabalong merupakan kabupaten penyangga terdekat dengan ibu kota Nusantara yang ada di PBU Sanapa. Oke, kita start dari Bundaran Mabun ya, menuju ke Bandara Warukin. Sore ini cukup padat ramai ya, banyak yang mencari bahan takjil berbuka puasa ya, sepertinya padat sekali. Pom bensin Mabun. Depan sini ini komplek dari Tanjung Expo Center ya. Rupanya mau ada pameran di Tanjung Expo Center, ada tenda-tendanya ya. Nah, kita stop dulu lampu merah. Waktu menunjukkan 5:30 sore ya. 1 jam lagi kita berbuka puasa waktu Indonesia Tengah, Kabupaten Tabalong. Kita di area Tanjung Bersinar Park. Tanjung Bersinar Park ya, sampingnya dari gedung dewan yang terhormat DPRD Tabalong. Ini ya, Geraha Sakata. Kompleks Swadharma Permai, Wong Solo 1 Tabalong. Luar biasa, Tanjung Tabalong Wong Solo sampai 2 lokasinya ya. Benar prospek untuk usaha kulinernya ya. Ya, yang baru join tadi start dari Bundaran Mabuhun menuju ke Bandara Warukin ya, menjelang berbuka puasa ya. Ini median baru ya, median baru di seputaran DC sampai depan Aston Proper Green Village KFC. Pohonnya aja baru terubus nih di tanah tengahnya. Ini kemarin nih dipasang pas waktu kunjungan Bapak Presiden ya, sepertinya sekitar 1 bulan yang lalu ya. K24 ya, ini di depan dari Proper Green Village Properness. Ya, banyak sekali kulineran di situ ya, di depannya Proper Green Village. Banyak sarana-sarana dari tambang yang lewat. Tabalong ini kota tambang, kota tambang batu bara. Adarunya ya Tabalong. Seperti ini nih bis-bisnya. Citimar, Citimar. Bakso Wonogiri, mie ayam, sop Jowo, nasi goreng. Tabalong ini banyak sekali bis sarana karyawan tambang ya. Sore ini sama pagi yang ramai sekali antar jemput karyawan. Indo
Trakindo. Ada room service. Excite. Sambal acan menggura. Garut Marawa, sambal acan menggura. Menggura itu umop ya, meletup meletup gitu. Dunia Motor ini X dari warung makan ASEAN ya. Seberangnya nih yang pagar seng biru nih, informasinya adalah dibuat mes ya, mes karyawan yang luar biasa ya. Seberangnya dari Mitsubishi dealer. Geser ke sini ya, soalnya lahannya masih luas, memungkinkan dibangunnya pertokoan dan mal-mal ya, area bisnis. Simpang 4 Madura ini, Islamic Center dengan jalan tol ya, jalan tol baru, jalanan Sarunai. Beberapa video banyak yang kita buat jalan di jalanan Sarunai. Sudah 7 menit dari bundaran Mabuun, soalnya lalu lintasnya padat nih, banyak yang keluar mencari takjil ya. Kita di gerbang ya, gerbang keluar kota Tabalong nih. Masih masuk wilayah Tabalong ya tuh, masuk wilayah kotanya ya. Nah ini mau dibangun apa lagi nih di sini nih, perumahan kah, dekat dengan gerbang kota Tabalong nih. Tentunya luas sekali di situ, dibikin jalan terus. Sarana dan sarana kecil dan sarana besar, itulah wajah kota tambang Tabalong, penyangga ibu kota Nusantara. Di sini nih Samsat Tabalong ya, depan sampingnya depan sate kambing Sulu. Sampingnya yang pagar biru. Nah, ini Samsat pindah ke sini ya. Mau perpanjang SIM.
di STNK. Bakso kumis buka juga ternyata ya. Selamat puasa ya. Oke. Yang baru join ini tadi adalah perjalanan sore ya, ngabuburit menuju Bandara Warukin dari Bundaran Mapungun. Bandara penyangga ibu kota Nusantara terdekat ya, ini Bandara Warukin ini. Tahu nih infonya mau dipindah ke Kambitin sana, apa benar atau salah ya? Yang lebih luas lagi yang punya areanya. Pracindo. Ya, daerah karyawan di sini nih, mes. Perkasa apa ya? Semama dulu ya di seberang sana. Sekarang dijadikan apa ya? Oke, sebentar lagi kita sampai di area bandara ya, sedikit lagi ya. Banyak sekali ya sarana lewat ya sore-sore gini nih. Tetap jemput karyawan. Oke, sahabat Mas Ngevlog ya, itu tadi ya perjalanan ngabuburit menuju ke Bandara Warukin dari Bundaran Mapungun Obor ya. Suasana cukup padat merayap, banyak sekali ya persimpangan dengan sarana perusahaan ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjelang berbuka.